Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, pada hari Jumaat ini, 30 hari bulan 8 2024, kita bertuah pada hari ini dikunjungi oleh Fadilatul Ustaz Profesor Maria Dr. Mazlan Muhammad dari Universiti Fatani dan juga aktivis NGO Al-Jasadul Wahid. Jadi dengan kedatangan tetamu kita, seorang yang berpengalaman dalam bidang pendidikan dan dakwah, maka kita nak dengar hari ini beberapa cerita. Kalau dengar ceramah tu, orang ceramah dah sini doktor. Hari-hari dengar ceramah. Jadi kita nak dengar maklumat. Maklumat tentang umat Islam di Selatan Thai yang sebelah kita je. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang kita boleh holorkan musaadah ataupun pertolongan. Bukan mana dia susah tak. Kita sebagai Al-Jasadul Wahid ni, apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh tolong kepada sahabat-sahabat kita di seberang sungai je. Tak payah naik motor, lopak gitu pun sampai sebelah tu. Nah, jadi anda tak ambil masa panjang kerana masa kita berterhad, maka dipersilakan Fadilatul Doktor untuk menyampaikan ucapan dia tafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا أحدا منا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين مكاسيه تمكالينيا pada فضيلة الشيخ دكتور Abu Anas, Syekh Tuan Guru. Sebenarnya Tuan Guru saya dah ikuti beliau ni mungkin dalam 10 tahun. Pertama kali saya tengok klip dia ni hadap kecek dengan dengan IT ni, dengan Facebook apa semua ni. Jadi di antara klip yang terpengaruh bagi saya untuk nak mengikuti Syekh daripada situ sampai ke sekarang, alhamdulillah. Sebenarnya sekali lagi terima kasih kerana memberi sambutan yang paling hangat pada Jumaat kali ini. Kami rombongan daripada Al-Jasr Wahid yang selaku NGO yang telah pun berdaftar daripada KJR Kementerian Dalam Negeri sejak 2 tahun. Jadi sebelum pada ni kami buat aktiviti dalam bentuk sukarela 10 tahun Maidah. Setelah daripada berlakunya isu krisis Syria. Nah, Syria di Idlib. Nah, alhamdulillah kita telah pun bekerjasama dengan NGO di pada Malaysia, pergi ke Turki, pergi ke selatan Turki di Idlib, di Rayhaniyah dan sebagainya 2-3 kali di situ sewaktu krisis Syria paling hangat sekali pada 2012 terutamanya. Kita telah pun pergi sana dan ada sedikit bantuan daripada umat-umat Islam di kawasan 3 wilayah dan di kawasan Thailand semuanya. Kita kumpul dana sebanyak yang mampu dan kita salurkan bantuan itu melalui ikhwah kita di sana di Turki dan di Syria, alhamdulillah. Dan daripada situlah kami melihat kata pastinya kena daftar secara rasmi oleh kepada KJR dan alhamdulillah 2 tahun lepas kita telah mendapat lesen peresmian penubuhan Yayasan Al-Jasr Wahid dengan pihak KJR. Alhamdulillah, penasihat tu terdiri daripada rektor sendiri, terdiri daripada bekas gubernur, timbalan gubernur dan sebagainya. Jadi ada pihak kajian. Jadi alhamdulillah
aktiviti sebelum ini kita ambil perhatian yang hebat yang sangat kepada pembangunan pendidikan, tarbiyah dan bantu kecemasan. Jadi dalam masa 10 tahun dulu pun ingat di antaranya Kuala Krai pun kita pernah mari naik gid bukit tapi tak sampai di Sungai Ria ni ustaz. Apa dia tapi dok ingat kata gid bukit. Nah, kita naik bukit patu adanya tesen kereta api lalu jalan kapung tu terlupa dah kapung gapo. Hok banjir yang paling teruk sekali di di Kelantan pada sekitar 10 tahun dulu. Nah, kita naik bukit nah dan bagi wari kofilah-kofilah kereta apa semua berpuluh-puluh buah kereta untuk nak beri apa dia bantuan kecemasan kepada saudara kita di Kelantan. Dan banyak-banyak NGO yang kita kerjasama alhamdulillah. Itu sebagai pengenalan ringkas Al-Jasr Wahid. Dan sekarang ini kita bergiat aktif untuk apa dia mengutip dana salurkan bantuan kepada Razah lah. Jadi di antara badan-badan NGO 2-3 yang bergiat di Thailand ni di antaranya Al-Jasr Wahid yang kita adalah apa dia badan network dengan apa dia dia panggil persatuan perikatan badan membantu kemanusiaan yang berada di bawah pengelolaan Maktab Syaikhul Islam di Bangkok. Alhamdulillah. Jadi kita di antara badan-badan yang kerjasama. Jadi setelah daripada berlaku Tufanul Aqsa ni untuk Al-Jasr Wahid ni kita telah pun kumpul lebih daripada 8 juta baht lah. 8 juta baht kita dah bagi kepada di Razah. Aktiviti yang kita baginya daripada iftar saim baru ni di apa dia kurban daging kurban apa semua tu kita buat di Razah dan kita semelah di India. Sekarang ni baru 2 minggu lepas tu baru kita boleh agih daging-daging kurban tu di Razah. Setelah dia tu di apa dia beku apa dia di apa dia di India, semelah di India kemudian di hatta agih kepada Razah. Alhamdulillah. Yang aktiviti terkininya ialah kita buat kemoh sementara di Rafah. Kita gali telaga, beberapa buah telaga dan kita membaik pulih telaga yang ada. Untuk guna, dia panggil solar cell, apa semua sistem solar cell, apa semua tu. Kesemuanya kita kerjasama dengan NGO dalam Razah. Itu Al-Jasr Wahid yang kita lakukan. Selain pada itu, kita juga memberi kepada kepentingan kepada pembangunan dan bantu kecemasan di 3 wilayah. Alhamdulillah daripada banjir baru ni di kawasan 3 wilayah dan di Munduk, apa semua nak hokbong apa semua tu kesemuanya kita ambil sehelah sebahagiannya daripada Al-Jasr Wahid. Dan yang apa dia terkini kita buat rumah bagi orang hak tak ada, orang pakai miskin. Dan kepentingan juga kita bagi kepada apa dia sistem apa dia pengajian pelajaran pada kanak-kanak apa dia masjid-masjid yang perlu pada bantuan tu kita beri bantuan sekadar yang kita mampu. Jadi alhamdulillah dalam waktu yang sama saya selaku apa dia setiausaha dia panggil Yayasan Pusat Pengajian Tinggi Islam Selatan Thailand yang menjadi tuan kepada Universiti Jamiah Fatani. Dan alhamdulillah saya ditugaskan diamanahkan selaku tenaga pengasas Jamiah Fatani sejak 30 tahun dulu. Kita berkecimpung kerjasama dengan pihak rektor Dr. Ismail Lutfi untuk nak menubuhkan satu yayasan universiti peringkat pengajian tinggi dan sampai sekarang pun satu-satunya pengajian tinggi swasta Islam yang pertama dan tunggal di peringkat negeri Thailand sekarang ini ialah Jamiah Fatani ataupun Universiti Fatani. Alhamdulillah sekarang ini kita dah buka lebih daripada 30 jurusan daripada 5 fakulti dan tepat lapar bulan depan ni September bulan 9 kita akan majlis adakan majlis konvo kali yang ke-18.
Alhamdulillah, Majlis Konvo kali 18 dan kita dihadiri berbagai-bagai apa dia tetamulah daripada dalam dan luar negeri. Jadi setakat ini kita telah pun mengeluarkan alumni lebih daripada 10,000. Alhamdulillah 10,000 orang daripada lebih daripada 30 jurusan dan pelajar-pelajar juga student Skylon itu kalau ambil daripada awal sampai hari ini itu lebih daripada 50 negeri. Daripada ASEAN ni semua kecuali syarat masukkan ni SPM ya. Alhamdulillah anak tuan guru ni Aziz ada lulus situ dah. Dia dan kawan-kawan dia 4-5 orang. Dan ni ada lagi orang Kelantan. Ada pelajar Kelantan mai mana duduk kat mana. Dan masih ada lagi Malaysia tapi daripada Kelantan jelah. Yang duduk belajar lulusnya ialah lulus SPM. Dan jurusan yang kita tawarkan ialah Usuluddin, Syariah, Bahasa Arab, Bahasa Inggeris, macam-macam lah. 30 jurusan itu boleh berlaku lah. Sains, teknologi, food science, apa semua pun ada. Setakat ni anak perempuan mufti Dr. Mazhar juga lulus situ. Sekarang ni dia sama master di, tak silap UIA ke, dia lulus sana lah. Ikhwah-ikhwah kita daripada Selangor pun ada. Nah, daripada kalau ASEAN ni hanya di Singapura tak ada. Singapura tak ada. Burma ada, kita terima. Laos, Kamboja, China ramai sekali. China ni sekarang ni lebih kurang 50-60 orang. Dan pelajar China di antara pelajar terawal yang mari sejak daripada kita buat peringkat kolej lagi. Dia mari dah, dia dah tahu dah. Di Thailand ada buka universiti kolej Islam, dia usaha mari daripada China dia ni jalan perjalanan tu lebih daripada seminggu dia kata. Dia naik kereta api daripada rumah dia pergi di packing, daripada packing ke Bakok naik kereta api mari di jala, duduk tidur di jala di masjid jala tu 2-3 hari sama tahu nak tahu kata di kolej Islam jala di Paramita masa tu dia duduk tidur di masjid di universiti di kolej pula 2 hari pula baru boleh jumpa dengan dia pegawai kolej pada masa tu dan dia daftar masuk. Alhamdulillah. Jadi saya duk ayat sokmalah kata pada masa dulu kita duduk ngapa kata utlubul ilma walau bisin lah, walau bisin. Nah, tapi sekarang ni orang sin ni mari di petani dah alhamdulillah 50 orang dan dalam masa 20 tahun ni alumni daripada China ni banyak sekali. Nah, di Laos pun banyak, di Kamboja pun ramai. Sekarang ni alumni kita di Kamboja tu dilantik menjadi penasihat kepada Hun Sen. Ada hadir itu dah. Dia dapat doktor di Malaysia. Nah, di Malaysia di tak silap di universiti apa dah. Nah, dah boleh doktor di situ. Jadi alhamdulillah. Ini adalah suatu nikmat yang besarlah saya rasa yang kita ada sekarang ni di petani di tengah-tengah kepelbagaian muskilah problem masalah yang berlaku di petani seperti mana yang kita tahu. Petani kita tahu apa yang berlaku. Jadi orang kata duduk dengan bongnya, bedenya macam-macam. Saya secara peribadi pun balik tok ni asalnya di Kadok tu. Di Kadok tu, Kota Baru tu. Tapi setakat ni dah 30 tahun dah ni waris-waris di Kadok tak berani nak pergi di kota Sungai Padi tu ya, dekat sepadan Golok tu dalam sekuat lebih kurang 20 kilo ya. Mai ikut negara tu tak berani nak pergi. Karena dia pergi sekali tu untuk walimah tu. Jadi dalam kampung tu berlaku bedil sungguh. Ni kampung kau tak pergi siapa kau 30 tahun tu dia kata takut. Jadi alhamdulillah. Jadi hak tu hak cerita dia panggil apa sinonim dengan petani. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah rubah daratin nafi'ah. Nah, di celah-celah adanya kemudaratan itu ada manfaatnya. Jadi walaupun suasana tu tak sama, memang tak samalah dengan Malaysia, dengan Kelantan, kampung ana dulu tu di Air Kubu tu di kampung hak ana sebenar di Air Kubu tu dia panggil orang panggil kampung Kelantan.
Kampung Kelate. Kerana apa orang Kelate kadok ko ngati dari Kota Baru sendiri hidup noreh hidup motong situ. Jadi ada siapa kalau ni panggil mak sambal pun tapi mati dah mak sambal kerana dia tu duk makan nasi dengan sambal yang mari daripada Kelate tu. Mari daripada Kelate mak sambal. Hidup motong di di kawasan di Aikubu kampung kampung anak tu. Jadi mok tu mok sendiri balik mok tu pindah daripada kadok tu mari. Mari apa dia jemur di 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 atas panjang apa semua tu mari siapa kau duk tapok di 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 Aikubu tu lah di kampung Aikubu kampung asal saya lah situ. Jadi nak ayat kata kita ni adalah serumpun, sebahasa, seagama ya. Tak ada gapo sekali tapi kita disempadankan dengan apa dia macam apa dia Syekh ada sebut saat ni Al-Ghazwul Fikri itu. Nah, hak tu hak besar kita disempadankan dengan sepada hak moden hak baru. Sebenarnya kita tidak ada sempadan dan orang panggil halangnya gapo untuk kita nak ada hubungan di antara kita. Jadi di tengah-tengah permasalahan yang berlaku di di petani sekarang ini, saya rasa adanya satu ruang dan peluang yang terbuka bebas bagi kita. Sangat bebas sekali ruang ini, iaitu ruang tarbiyah dan ta'lim serta dakwah. Jadi hak ini kita rasa kata balik pihak kerajaan ini duduk beri peluang yang sangat luas sekali lagi lah. Kalau jalan raya tu supaya jalan raya highway lagi lah. Kita ada kereta orang tani sebut kata kalau ada jejak 180, 200 pun boleh jejak semampu kita. Nah, ni bidang apa? Bidang pengajian, pembelajaran dan dakwah. Contohnya kita boleh buat satu universiti dan di celah-celah apa dia untuk nak melaksanakan syarat untuk nak menubuhkan sebuah universiti ini memang memerlukan kepada kejuhudan, juhud, keringat, usaha yang kita kena kata al-jihadu ta'limi lah. Jihad di sudut ta'lim tu memang kita kena ketat sekali. Tapi Alhamdulillah sampai setakat ni kita berjaya. Dan bagi pihak kerajaan pun dia buka luar. Pengajian, pelajaran, learning tu dia buka bebas. Siapa ke raudah? Siapa ke peringkat? Apa raudah? Apa dia? Bukan tarika, bawah pada tarika lagi. Tabika kerana taman bimbingan kanak-kanak ni. Umur 3 bulan, 4 bulan pun dia bagi kerajaan tu bagi peluang untuk nak daftar, boleh daftar wak buka melalui apa dia kerja usaha hak swasta lah boleh buka. Lepas tu peringkat darjah rendah, sekolah rendah, sekolah menengah tu boleh berlaku dah. Masa dulu sekolah rendah tak boleh buka. Swasta tak boleh buka ya, sekolah yang dikelola oleh pihak kerajaan saja tapi sekarang ni terbuka luas. Jadi kita pergi tengok kalau tiga wilayah ni sekolah ni memang banyak. Sekolah-sekolah rendah, sekolah raudah, sekolah tadika apa semua memang banyak. Ada-ada buka dan ada kos bantuan pihak KJR walaupun tidak seberapa lah. Tapi jadi boleh kita boleh apa dia berdakwah di situ. Nah, apatah lagi di sudut dakwah. Dakwah ni memang terbuka secara luas. Kita boleh buka sayap dakwah ni siapa ke pergi siapa ke negeri siapa ke apa Chiang Rai, Chiang Mai yang saya dipahamkan kata pihak Syekh pun akan buat satu trip pergi kepada Chiang Rai. Masa 20 tahun 30 tahun dulu apa dia kita telah pun hantar orang-orang kita di, dari petani itu pergi duduk dakwah di sana. Ternyatanya mereka boleh terima Islam selaku din, selaku agama mereka. Nah, sampai sekarang ini buka sekolah, buka jadi masjid-masjid pun banyak dah. Jadi di situ tu tengok itu adalah orang panggil pihak-pihak apa dia di sebalik positif yang ada kemanfaatan rubba daratin nafi'ah tu masih banyak lagi, masih ada lagi kebaikan-kebaikan yang ada di petani. Jadi walaupun kita statusnya tak sama dengan Malaysia pengkata saat ini, kita berada orang panggil selaku minoriti sadah patu istidaf aqalliyah wal istidaf minoriti maknanya apa dia aqalliyah ni apa dia istidaf kita lemah tapi di waktu yang kita berada di bawah dua keterhadan ini istidaf pun baik minoriti pun tapi ruang untuk kita nak bekerja dakwah masih terbuka terutama di bidang taklim. Kalaulah mereka boleh menjajah bumi, boleh menjajah gapo semua sistem pentadbiran,
boleh menjajah menjajah sistem apa dia, ekonomi, askari, tentera, semua. Tapi satu bidang yang mereka tidak boleh menjajah ialah bidang taklim, bidang tarbawi, bidang dakwah. Tak boleh nak jajah. Di mana-mana pun umat Islam berada, tak boleh nak jajah. Jadi jati diri bagi umat Islam di petani ini masih jadi segar lagi. Nah, masih segar. InsyaAllah dengan kerjasama daripada semua pihak, terutama pihak asatidah, ulama-ulama yang masih ada. Cuma kalaulah kita nak tengok di sudut negatif pun mengecewakan. Itu tengok positif. Negatif, nak tengok bak-bak hak negatif, memang kecewa. Remaja-remaja mengikut statistik yang resmi, pihak Syekhul Islam mengatakan bahawa remaja di tiga wilayah sekalian ni 80% terjebak dalam penyakit apa dia, dadah. 80%. Maknanya dalam 100 orang ni hak boleh kecek pergi mari tu 20 orang ya. Hak 80 orang tak boleh kecek lah. Pening lah. Ini gejala-gejala masyarakat yang berlaku. Yang kerana apa? Kerana mereka serai kita tak khabar. Nah, tak khabar. Kita duduk rakyat kata al-jihad. Al-jihad maksudnya al-jihadu as-silah. Al-jihadu gapo dia panggil al-jihadul askari, jihad dalam bentuk askar saja. Kemudian kita ketepikan jihad tarbawi, kita ketepikan jihad ta'limi, jihad apa dia, tarbiah kanak-kanak kita ketepi. Apabila kita terasa mari lon itu, jadi dia mau serai masuk dalam rumah. Tiap-tiap buah rumah kampung sekarang di petani tiga wilayah ni, kita orang panggil ibu bapa menangis dengan anak-anak yang dia panggil kena penyakit mangsa, dadah dan masyarakat itu apa dia, penyakit-penyakit yang lain. Itu kecewa. Tapi insya-Allah dengan adanya taklim, pengajian, taklim at-tarbawi ini, Islam boleh hidup. Jadi daripada sinilah al-jazrul wahid kita ambil berat jugalah mengenai tarbiyah anak, Quran, bagaimana duduk nak ajak kanak-kanak tu apa dia mendampingi al-Quran, ma'al Quran, duduk bersama al-Quran, dan kita yakin bahawa al-Quran boleh menjadi benteng utama untuk nak menyekat kemarahan apa dia musuh-musuh Islam ini. Jadi support dengan Ghazah lah. Tengok sekaligus tu. Walaupun begitu kita sangat kalah dengan Ghazah. Jadi orang petani dengan Palestin ada demo kata nak support, tapi kadang-kadang satu sudut tu memang jauh, begitu ketara jauh kita dengan petani dengan Palestin ni. Kerana Palestin dia duduk berbangga dengan anak-anak dia duduk hafaz al-Quran, duduk berbangga dengan anak-anak dia duduk apa dia jaga solat jemaah, solat subuh apa semua. Tapi kami anak-anak petani, Allah, kecewa sekali. Ada orang duduk tengok apa dia hak kajian Malaysia ambil kanak-kanak 40 orang Palestin baru ni lah. Ada orang tani kata, Allah, alangkah baiknya sekiranya kita orang tani ni boleh ambil juga. Nah, orang Palestin. Saya rasa kata tak sah lah. Kita tak sah ambil lah anak Palestin. Kalau ambil anak Palestin, anak kita jadi pakai makan daun ketong belakang sikit lagi. Nah, takut jadi lagu tu. Jadi kita fokus kepada anak kita ni sungguh, kemudian kita bantu sekadar mampu kepada saudara kita di Palestin. Itulah saya rasa sebagai ringkas serengkah mungkinlah yang saya boleh ambil kesempatan ini. Dan insyaAllah saya rasa hubungan kali ini adalah hubungan yang paling intim, yang paling penting sekali lah pada kali ini sebagai tanda mula. Dan kita berdoa semoga Allah SWT apa dia memanjangkan hubungan silaturrahim ini. Nah, al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Saing rapat pada masa hari kiamat nanti, saling di antara mereka adalah musuh di kalangan mereka kecuali orang muttaqin. Jadi saya mengharap sangatlah, kata saya dan jemaah sebelah 12 orang ini, sekiranya adik-adik pelajar, anak-anak pelajar, para jemaah semua, nah, mati esok masuk dalam syurga, tak nampak kami sebelah 12 orang ni, tolong cari atiklah. Tolong cari kami dalam syurga. Kata pernah satu ketika kita pernah berkecimpung, pernah berhimpun di masjid yang maha barakah ini. Jadi insyaAllah saya harap kata
jalin hubungan rapat apa dia di antara kita akan termenteri dan akan terjalin secara apa dia baik dengan tali yang dibuat oleh Fadilatul Syekh Doktor. Dan apa dia, kami sangat-sangat banggalah, mengharapkan semoga kami juga boleh terima apa dia rombongan daripada apa dia Kampung Sungai Dia ni ke sana, terutama di Universiti Patani, insyaAllah. Sekarang learning tu nak ayat kata dalam Malaysia ni mungkin ada 2-3 orang adalah pelajar daripada Malaysia, tu yang tak ramai sebab at-taklim, pengajian, pembelajaran ni Malaysia lebih maju daripada kami, dan lebih maju apa dia setiap sudut lebih pada kami. Jadi apa dia, kami tak beranilah nak pelawa diri untuk nak pergi ke sana, tetapi sekiranya ada juga nak pergi, bolehlah, insyaAllah kami ahlan wa sahlan wa marhaban. Dan jurusan yang kita boleh tu banyak jurusan, syariah, suluddin, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi di Indonesia pun ada ramai, 4-5 orang tu masih ada, terutamanya master kita ada buka sampai ke peringkat doktorah. Learning tu peringkat doktorah daripada Mesir, daripada Sudan, ramai dah habis doktorah di Jami'ah Fatani di situ. Dan insyaAllah ada peluang bila kita buat rombongan di sana, kita tengok suasana sana. Jadi di Serong, Kampung Serong, lebih kurang berapa ni, dia panggil 300 rai sana, lebih kurang 150 hektar tu adalah kawasan semua tu, insyaAllah. Nah, itulah, sekolah itulah saya rasa kali ini, masa kita tidak banyak sangat. Terima kasih, jazakumullah khairul jazak, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.